ingin ku tanya pada dirimu, masihkah mungkin kita berdua satu perahu? Siapa milu bakar khas Lota? Maknyu. Kopi. Ditambah lagi dengan kopi pahit. Luar biasa.
Betul. Jadi si Gawe tadi seharian kita keliling Kecamatan Morongi, mulai dari Morsel sampai Morsel, Morsel 2, Morsel 1, Morsel, Morongi 2, Morongi 1, Morongi, sampai sekarang Morongi. Malam ini kita santai di Lotang sambil makan jagung bakar. Milu rebus. Bakar doang di sana. Kalau kita milu bakar. Milu bakar. Bersama dengan teman-teman orang Morongi. Itu kan kita ditraktir sih. Sama ibu guru. Sama ibu guru. Guru. Anda bilang ini teman. Ini campuran. Jadi ini bumbu bakar pakai keju mentega. Jadi rasanya gurih, manis ya, manis. Oke sih kabe, saksikan terus santai-santai kita di Lota Morongi. Nah ini milu bakar di sini sih kabe. Ah, kita akan lihat bagaimana warga di sini membakar jagung ini sampai disajikan di meja yang seperti tadi saya makan sih kabe. Ini adalah para-para tanpa bakar, tempat memanggang atau membakar jagung ya. Jagung ini milu dari mana ini? Dari Manado kan? Dari Manado. Jadi bahan baku berupa jagung atau milu ini dibeli dari Manado karena jagung ini jagung manis ya. Jagung manis yang dibeli dari Manado kemudian di Lota ini dibakar, di Lota, bukan Lota. Lota di Minahasa, kalau Lota di Talaut. Nah, di sini kan. Seperti apa cara bakar milu bakar atau jagung bakar di Lota? Ayo kita lihat. Nah, milu ini dari sana ya. Itu campuran apa itu sana? Nah, ini campuran mentega ya. Mentega cuma mentega begitu, biasa. Ah, mentega. Wah, jaga gosok. Konyak DP dabu-dabu. Yang enggaknya pakai rica Kang. Karena yang kalau tergantung pesanan. Oh, tergantung pesanan. Kalau yang suka yang pedis, ya pakai campur rica nih. Campur rica. Wow. Guys, lihat. Oh. Itu ya, kalau dia sota, baru gosok ulang. Manyus bamnya menya do bilang. Emang eh. Oh, pakai kipas angin. Ya weh. Oh, supaya senyak mau. Senyak mau kipas-kipas begitu ya. Iya. Punya anda. Cuma memang canggih ya. Pakai listrik lagi, bukan baterai ya. Listrik. Bukan pakai tenaga tapi pakai listrik ini. Hebat, hebat. Ini bakar begini. Memang maknyus punya memang. Nah, dari sini masuk ke dapur sana ya, baru disajikan ya. Ini KRT atau desa ini? Desa. Oh, desa ya. Jadi tugas bergantian ini, baku ganti. Iya. Tergantung siapa yang hadir, Dang. Siapa yang tinggal di sama atur. Konyak dapat honor ini. Honor. Baca cerita ke belakang itu ya. Satu malam itu habis berapa karung itu? Karung-karung besar ya, itu yang karung-karung memang beli dari Manado itu toh? Iya. Tuh dong, ika jase padat itu dia toh? Iya. Lebih malam minggu. Lebih sore malam minggu ya, malam minggu sampai berapa karung itu? Dua karung lebih. Dua karung lebih ya? Iya, kalau waktu baru minggu, sampai tiga karung. Gak sampai tiga karung? So, iya. Jadi? Ada berapa stand ini yang jaba bakar milu ini? Dua. Formal ini sih. Tiga ya. Oke, Dang, terima kasih nih. Kita so rasa tadi memang mantap punya memang.
Pala. Awan. Wah, aman pala. Jadi pala ini DP penjaga dang, jangan sampai ada yang tercecer DP milu dang. Oh, pala, makanya pala ada dudu-dudu di belakang. Kok jaba awas ini milu jangan sampai tercecer dang. Oke dang pala. Oke guys, sampai di sini dulu mulik kita di Lota Moronge. Wow, ada milu bakar juga di sini. Macam-macam kuliner memang sini. Moronge hebat. Yeah. Oke, kita akan pulang dan Lota. Yeah.